Berapa kerja ke sini? Iyalah, pasti. Tahu ini acara apa sih sebenarnya? Tahu apa? Jopair 2014. Iya. Penyelenggaranya siapa, Mas? Kamu enggak tahu. Coba. Kurang tahu saya. Kurang tahu. Mas baru lulus apa udah lama nganggur? Udah lama sih. Baru nganggur baru 2 bulan yang lalu. 2 tahun ya. Tadi. Mana lu? Baru lulus kerja apa baru lulus sekolah apa? Enggak, baru lulus sekolah sih udah lama. Hah? Baru terus kerja? Udah kerja, baru nganggur 2 bulan. Baru nganggur lagi, karena kontrak gitu? Tahu dari ini dari siapa, Mas? Ya, biasa om, kawan-kawan. Masih tahu? Iya, dari teman informasi. Informasi gitu ya? Gitu. Enggak apa, enggak dari media atau gimana? Enggak. Enggak ada yang ngasih tahu? Enggak ada. Kalau dari media, kita dari teman-teman aja langsung. Nah. Rencananya mau ngelamar bagi bidang apa nih? Apa aja om, yang penting kita kerja om. Sebelumnya udah daftar ke yayasan atau gimana outsourcing dalam hal ini? Oh enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Gitu. Kita langsung aja berarti om, langsung nyamperin. Langsung nyamperin aja ke sini? Iya. Gitu. Oke, makasih ya. Oke om, saya mau. Bupati yang saya hormati,
sini kan kami menyampaikan laporan sebagai dasar pelaksanaan 1.46.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 7 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi. 3. Keputusan Bupati Bekasi nomor 9/03 garing keputusan organisasi pembangunan dari bukan itunya. Pesahan dokumen anggaran DPR atau DPR tahun anggaran 2014. Latar belakang banyaknya pencari kerja dari masyarakat Kabupaten Bekasi dan adanya kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menjadi sangat penting bagi perusahaan. Berbagai macam program kegiatan dilakukan untuk mencari tenaga kerja yang tepat di posisi tertentu, baik melalui medan cetak atau sarana-sarana lainnya. Salah satu sarana untuk melakukan rekrutmen adalah melalui bursa tenaga kerja dengan cara mengundang perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mempresentasikan profil perusahaannya. B. Maksud dan tujuan. 1. Memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 2. Memperoleh kemudahan dalam menjadi calon pekerja, sekaligus kemudahan dalam melakukan rekrutmen SDM unggul dan memiliki kompetensi. 3. Memberikan wawasan baru mengenai persaingan dunia kerja dan strategi peningkatan karir bagi pencari kerja maupun kalangan profesional. C. Sumber dana. Sumber dana berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014. D. Sasaran. Masyarakat pencari kerja di Kabupaten Bekasi yang berijazah SMK, SLTA atau sederajat serta D1, D2, D3, D4, S1 dan sederajat. E. Memanfaatkan program. 1. Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap peningkatan mutu SDM. 2. Mempererat jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan serta dan pihak-pihak lainnya. 3. Berikan manfaat sosial dalam era otonomi daerah, terutama dalam hal perluasan kesempatan kerja yang saat ini dibutuhkan. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan pameran bursa kerja dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Mei 2014 bertempat di halaman Masjid Baitul Mustafa, kawasan MM2100 dengan peserta sebanyak 45 perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk berbagai jabatan. Kegiatan ini telah dipublikasikan melalui brosur, space pamflet dan spanduk dan juga melalui para camat se-Kabupaten Bekasi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta pameran bursa kerja ini serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kerjasama ini. Dari sektor formal, kita juga mendapatkan satu penyerapan dari tahun anggaran 2012 sebanyak 14.730 lowongan dan realisasi penempatan 18,68%. Tahun 2013 sebanyak 17.023 dan tahun 2014 sampai dengan sekarang sebanyak 6.825 lowongan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon perkenan Ibu Bupati kiranya membuka secara resmi kegiatan bursa kerja ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pengelola MM2100, Bapak Daroto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati, yang terhormat Bapak Kajari, Pak Dandim yang mewakili, dan para SKPD Kabupaten Bekasi, dan juga selamat datang kepada seluruh calon pencari kerja di kawasan MM2100. Hari ini dan besok merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan oleh para pencari kerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan tentunya kami berharap kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar dan dapat menampung para calon pelamar yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini.
Harapan kami selanjutnya adalah kalau memang tempat ini sangat layak untuk diselenggarakan, tentu lebih sering diselenggarakan tentu akan lebih baik. Dan tenangkan oleh Ibu Bupati, kita semua dari seluruh kawasan industri, khususnya kawasan industri MM2100 mendukung program tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan karena ini merupakan yang pertama kali terjadi di kawasan MM2100. Dan selanjutnya mohon kepada Pak Kadis, kita nanti bisa diskusikan dengan pengelola kawasan dan juga dengan pihak Apindo Kabupaten Bekasi untuk lebih sering mengadakan kegiatan ini, sehingga betul-betul masyarakat di Kabupaten Bekasi ini mendapatkan jalur, mendapatkan sarana bagaimana menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki untuk berkecimpung di bidang manufaktur. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati Bekasi. Dilanjutkan kata-kata peresmian pembukaan bursa kerja, ditandai dengan pemuka langgong Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdo bil hawaij wa tanalu bil ragai wa husnul khatim wa istasaw wa mabu wa jilgari wa ala alihi wa sahbihi fi kilang hati wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumillah. Yang saya hormati Bapak Kajari, Bapak Dandim atau mewakili, yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Bekasi plus calon jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati para peserta pameran bursa kerja beserta para pencari kerja yang saya banggakan. Para tamu undangan yang berbahagia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka pembukaan pameran bursa kerja tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Luar biasa. Ini mungkin yang paling banyak ya bukan se-Indonesia. Saya pikir kita sudah beberapa kali bikin job fair, ini adalah peserta terbanyak. Jadi luar biasa. Dan tentunya saya mengucapkan atus yang sudah memberikan fasilitasnya sehingga kita dapat melaksanakan job fair ini di tempat yang insya Allah penuh berkah karena di depan masjid. Jadi saya berharap adik-adikku sekalian bisa juga menghormati tempatnya ya, supaya bisa lebih lagi kondusif. Hadirin yang berbahagia, permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini adalah masalah kesempatan kerja. Masalah kesempatan kerja memiliki cakupan yang kompleks dan juga terkait dengan keadaan ekonomi secara umum, sehingga tidak mungkin dapat diatasi oleh satu instansi atau dinas saja, tetapi harus dilakukan bersama-sama baik dinas maupun instansi lain di luar pemerintah Kabupaten Bekasi, bahkan oleh masyarakat. Penanggulangan kemiskinan memerlukan kebijakan terpadu, demikian pula halnya dengan usaha penanggulangan pengangguran harus menjadi komitmen pemerintah daerah. Juga tentunya melibatkan seluruh komponen masyarakat secara terintegrasi dan juga terkoordinasi, sekaligus dijadikan gerakan nasional di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Hadirin yang berbahagia, diharapkan kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja yang berbasis pertanian, UKM, padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi maupun berbasis wirausaha relevan dikembangkan, seperti pembangunan infrastruktur, investasi baru yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi,
perlu dilaksanakan sejak dini. Dengan kegiatan pameran bursa kerja ini sebagai salah satu ajang pertemuan langsung pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja dapat saling berinteraksi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai indikator keberhasilan, kesempatan ini ditandai dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap di perusahaan. Oleh karena itu, kami mohon kepada para pencari kerja memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kepada penyedia lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja yang ada sesuai dengan persyaratan kerja. Begitu pula pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi agar terus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan semacam ini untuk tahun-tahun berikutnya. Kita memang upayakan dalam satu tahun melaksanakan job fair ini antara 4 sampai 5 kali per tahun. Mudah-mudahan dan saya yakin pasti bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. 14 dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiqul aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong. Mohon mendampingi Bapak Kajari, Bapak Dandim atau yang mewakili. Udah, gitu aja. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejenak kita ikuti doa bersama. Wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-qalab wa tadda bihi al-hawa'ij wa tunal bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa istasghal gumamu bi wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin yadadi kulli ma'lumi lakshin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan berserah diri, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon dan panjatkan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan, kesehatan, kemudahan dan kemampuan serta hidayah kepada kami agar kiranya dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya Allah Rabbul Izzati, bimbinglah kami dalam mempersiapkan diri, gerak nurani agar tetap berakhlak terpuji. Jangan biasakan kami berbuat yang Engkau benci. Ya Allah ya Rahman, sadarkan kami bahwa hidup ini hanya sekilas perjalanan. Pada akhirnya kami akan menghadap-Mu untuk mempertanggungjawabkan atas segala amanah-Mu yang telah Engkau berikan. Jadikan sisa umur kami penuh ibadah dan pengabdian. Dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa persen yang bila menerima
para pencari kerja? Ya, saat ini ada 45 perusahaan yang ikut dalam bursa kerja ini. Hopefully bisa diterima lebih pada warga Bekasi ya. Mudah-mudahan bisa membantu perekonomian saya. Kalau kita lihat kan peserta para pencari kerja ini kan luar biasa, Bu. Apakah rencana kedepannya pemerintah akan sesering mungkin melakukan job fair? Iya, tentunya. Iya, tentunya kita akan tambah lagi bila perlu ya. Apalagi animo masyarakat luar biasa kali ini. Memang untuk hari ini saya memerintahkan kepada seluruh camat untuk memberi ketahukan kepada masyarakatnya. Biasanya kan mungkin mereka hanya dengar kabar perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, tetapi kemarin sore saya perintahkan garis naker untuk menghubungi para camat melalui radiogram untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakatnya. Mudah-mudahan ada yang mendengar berita baik ini sehingga mereka bisa, alhamdulillah nih masyarakat kali ini luar biasa. Ketersediaan lapangan pekerjaan sendiri, Bu, dengan nilai masyarakat seperti ini bisa menampung gitu? Ya, pastinya tidak akan menampung 100% lah untuk kali ini, tetapi kan kita semua bertahap. Bu, ya. Saat slogan itu ada kemarin, Ibu apa berjanji akan membuat lapangan kerja baru dengan 50.000 pekerja. Apakah dengan kondisi seperti ini sudah melebihi atau gimana? Ya, saya rasa target kita sudah hampir mencapai, sedikit lagi. Tinggal tahun ini saya pikir sudah selesai. Tapi tetap tahun depan tetap kita lakukan job fair walaupun sudah selesai 50.000 ya. Dengan kondisi seperti ini yang antusias warganya luar biasa, ya, ada kemungkinan? Ya, mudah-mudahan lah. Intinya kan bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, thank you so much. Ada asumsi bahwa ini adalah salah satu pemalsilan yang dimana mereka banyak yang sistem kontrak yang habis, dan mungkin masuk lagi yang baru. Mungkin ada sedikit komentar dari itu. Saya rasa enggak lah, ini kan memang merupakan apa mekanisme kita bagaimana caranya supaya masyarakat tidak menganggur. Ya, adapun permasalahan mengenai tata cara aturan itu kan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah itu. Ya, sedikit. Odong-odong. Tanggapannya aja. Odong-odong. Tanggapannya ya, tentunya kita sangat inilah ya. Dengan adanya eksiden odong-odong ini, ya, mudah-mudahan depannya sampai ada lagi. Dan memang itu agak sedikit salah kan, semestinya mereka bekerja ya berputar-putar di kompleks saja mestinya, tapi mereka di perang jalan. Kenapa? Hari ini juga untuk rencananya saya panggilkan diri sendiri. KHL-nya, ada survei pasarnya, ada kemampuan industrinya, ada tingkat inflasi, dan juga yang paling penting di sini adalah ada kemampuan perusahaan. Mampu nggak Pak Bos? Kalau dari hitung-hitungan secara matematis, pasti dengan 30% perusahaan sangat berat sekali, ya. Tidak bilang tidak mampu, faktanya perusahaan-perusahaan yang padat modal pasti mampu. Tapi bagaimana perusahaan-perusahaan yang padat karya? Ini kan juga mesti diperhitungkan juga gitu loh. Yang notabene padat karya adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja cukup besar. Kalau mereka tidak beralasan dengan contoh ini sih. Gimana Pak? Dengan 30% itu mereka beralasan menuju AFTA. Ya, kalau beralasan untuk menuju AFTA atau masyarakat ekonomi ASEAN, ya kita silakan kita duduk bareng. Kita hitung ya seberapa apa namanya sistem pengupahan kita ini dengan negara-negara di sekitar kita, negara ASEAN ini seperti apa, posisi kita ada di mana, itu kita siap untuk bicara. Karena bicara upah tidak hanya bicara hanya gaji saja, tetapi di situ ada kesejahteraan, ada tunjangan-tunjangan ataupun ada fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Masuk di antara yang menjadi kewajiban ya, kita ini kan melalui bisa kerja ini, namun di samping itu juga ya kita kan ya, lebih sering dengan forum HRD dan perusahaan-perusahaan selalu berkomunikasi dari, karena kan nggak harus menunggu pusat kerja saja gitu. Ya, kita harapkan teman-teman ini bisa difasilitasi lah. Tapi pastinya kami juga dari disnaker ini ada berapa untuk tadi. Hanya saya aja, kalau nggak kenal. Masih baru nih. Dan kami harapkan nanti juga dari penyerapan yang lalu APBD itu dilaporkan tenaga kerja. Satu diantaranya itu penyerapan tenaga kerja. Dari APBD maksudnya? Contoh.
APBD kita itu kan ada kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini kan menyerap tenaga kerja. Itu informal. Jadi di samping formal kita juga informal. Jadi kita melalui berbagai cara lah supaya masyarakat Kabupaten Bekasi ini bisa sejahtera. Jadi ada peningkatan dari tahun ke tahun penyerapan tenaga kerja? Pastinya. Pastinya kita akan upayakan seperti itu. Ini kan tergantung kesempatan lowongan kerja juga. Nah, ya berdoa saja mudah-mudahan ya untuk penambahan ya kawasan ini banyak menyerap tenaga kerja. Pak, untuk job fair kali ini Pak, dikhususkan untuk warga Kabupaten Bekasi sendiri apa gimana Pak? Termasuk warga luar? Ya, kalau ini kan sifatnya umum ya, tapi kami berharap nanti penyerapannya itu lebih kepada warga Kabupaten Bekasi. Apakah bisa diartikan job fair ini pernyataan katakanlah melaksanakan tuntutan buruh dalam media kemarin bahwa penghapusan outsourcing Pak? Bahwa Kabupaten Bekasi mengadang buka bursa job fair ini dalam rangka memenuhi tuntutan buruh ini Pak? Kalau ini mas sudah menjadi rutin ya, sudah rutin ini ya. Kalau tuntutan buruh itu kan satu di antaranya yaitu upah gitu ya. Ya coba nanti kita lihat bagaimana dewan pengupahan. Iya maksud saya apa salah satu tuntutan buruh dalam media kemarin penutupan outsourcing Pak ya, penghapusan outsourcing gitu. Tadi saya tanya ke pelamar bahwa dia bukan peserta, bukan daftar ke yayasan, tahu dari masyarakat juga gitu. Apakah ini bisa diartikan bahwa job fair ini kita sebenarnya kurang setuju kok dengan outsourcing gitu, atau melaksanakan tuntutan buruh pelan-pelan ya, gitu kita menutup outsourcing? Minimalisir lah kalau soal ini kan semua kembali ke regulasinya. Kita harapkan kalau sudah regulasinya mungkin tidak ada outsourcing, kita ikuti. Kita kan hanya menjalankan kebijakan-kebijakan. Saya hanya pakai itu Pak, kalau outsourcing Pak, setelah saya. Ya itu kan nanti perlahan-lahan lah insya Allah. Saya berharap juga pemerintah pusat dalam ini kementerian itu ada perubahan. Ya. Ya, makasih Pak. Okay.